Berbahasa Indonesia kembali pada hari Rabu 3 Maret 2021. International Millennium menghubungi atas nama Ellen Farming Global. Ingin nama Irwan Cornell membuat pernyataan merdeka dari perkara fenomena supernatural ini. Bersama Ellen Family menyatakan, mendeklarasikan secara bersama juga untuk eksistensi kemunculan nomor termasuk kemahanan Alkitab yang sebenarnya di abad milenium ini. Kode untuk deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang LL Family, simbol mata uangnya 666 di antara negara-negara manusia. Sejak dari pengurusan perkara fenomena supernatural di abad milenium ini, atas nama perintisan 666 Irwan Cornell Discovery ini, di mana nama Irwan Cornell menyatakan diri memperjuangkan perkara fenomena supernatural dengan kode Himi Komandingo Sungrip, kemerdekaan umat manusia dari pengaruh fenomena supernatural bukan otoritas kealahan Ellen Family di abad milenium ini. Kemerdekaan atas nama Irwan Cornell, penemu 666 yang sesungguhnya di dunia, telah datang di abad milenium ini. Dengan waktu yang bersamaan terkait pula pendeklarasian eksistensi kenegaraan mata uang 666 berdasarkan konteks Ellen Family International untuk kenegaraan atas nama kepemilikan Ellen Family antar waktu interparalel di awal milenium ini. Ellen Family International menyatakan menyepakati dan memberikan lisensi untuk status 666 Irwan Cornell Discovery ini sebagai nomor termasuk kemanan Alkitab yang sebenarnya sejak masa demi masa telah datang di abad milenium ini. Eksistensi kenegaraan mata uang 666 kepemilikan Ellen Family di antara negara-negara manusia ingin direalisasikan oleh Ellen Family Global karena juga keterkaitan conversation yang sesungguhnya sudah dilangsungkan oleh Ellen Family bersama negara-negara termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Irwan Cornell Discovery ini. Berpenantian karena menyangkut kepada kedatangan 666 yang sesungguhnya dengan kode abad milenium, kode Himin Komandingo Sungre. Pada momen recording ini, kontak terhubung menyatakan bahwa nama Irwan Cornell sebagai penemu 666 yang sesungguhnya di dunia semestinya sekaligus menyatakan memproklamasikan dukungannya untuk eksistensi kenegaraan Ellen Family dan negara-negara manusia atas nama 666 Irwan Cornell Discovery ini untuk simbol mata uangnya karena dasar status 666 yang sesungguhnya sejak masa demi masa. Ellen Family Global menyatakan bahwa 666 Irwan Cornell Discovery ini sungguh-sungguh kepemilikan atas nama Alien Reincarnation Human kepada nama Alien Emperor, menyangkut juga kode perjuangan untuk eksistensi perkara fenomena supernatural kode abad milenium, kode Human Commandingus Grave. Selain daripada perjuangan untuk promotor eksistensi Alien Family Global berkelanjutan pada abad milenium ini, eksistensi kenegaraan mata uang 666 kepemilikan Ellen Family Global di antara negara-negara manusia. Ellen Family merupakan pemilik dari aset-asetnya di antara negara-negara manusia hingga abad milenium ini. Dengan konfirmasi lanjutan setelah protokoler 666 Irwan Cornell Discovery ini kepada Ellen Family Global sendiri, termasuk juga internet. Ellen Family menyatakan bahwa perjuangan eksistensi kenegaraan mata uang 666 nantinya menyangkut juga kepada internet global terkait kode Ethernet dan juga tentang digital money atau global forex. Ellen Farm International menyangkut nama-nama mereka juga pada momen milenium ini dihubungi oleh internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini.
untuk dukungan 666 Irwan Call Discovery ini kepada LN Family Global terkait keinginan LN Family untuk mendeklarasikan status mereka sebagai kenegaraan mata uang sendiri, simbol mata uangnya 666 yang sesungguhnya sejak masa demi masa di antara negara-negara manusia. Kode Nasional Ethereum Galactica. 666 sebagai ambassador atau duta besar untuk appointment nasional interplanet pemerintahan antar waktu Alien Family bersama negara-negara manusia di planet bumi dengan kode Millennium. Alien Family Global menyangkut juga nasional UFO di antara negara-negara manusia. Pada abad milenium ini, kontak menghubungi oleh 666 Irwan Call Discovery ini. Alien Family menyatakan bahwa mengenali atau mengetahui internet ID 666 Irwan Call Discovery ini dasar juga koneksi Alien Friends Human International pada abad milenium ini yang menghubungi keterkaitan fenomena supernatural dengan acuan kepada klaim internet ID 666 Irwan Call Discovery ini melalui sosial media di internet global. 666 Irwan Call Discovery ini merupakan penemuan nomor termasuk kemanan Alkitab sejak tahun 2008, 2009 hingga tahun 2010 hingga tahun sekarang 2021 tentang pernyataan yang autentik karena berdasarkan alibi atas nama pembuktian banyak orang untuk telekomunikasi kontak terhubung para pelaku yang menyatakan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk fenomena-fenomena supernatural yang berlangsung di abad milenium ini. Human Commanding Ghost Sungrave menyatakan diri mereka berstatus rupa mereka seperti Allah, seperti yang di dalam kitab suci atau juga agama-agama. 666 Irwan Call Discovery ini penemuan nomor termasuk kemanaan dalam Alkitab. Kontak konfirmasi sudah dilangsungkan melalui internet global untuk seluruh dunia terkaitan juga kepada Alien Family Global untuk kelanjutan Mark of the Beast isu pada abad milenium ini tentang kedatangan 666 di abad milenium. 666 Irwan Call Discovery ini ingin mengucapkan terima kasih kepada internasional negara-negara keterkaitan juga pengalaman kontak body telekomunikasi fenomena supernatural pada tahun-tahun milenium ini diyakini sangat signifikan sekali keterkaitan kepada tujuannya untuk pembuktian eksistensi perkara Human Commanding Ghost from Grave. 666 Irwan Call Discovery ini berasal dari kenegaraan nasional Indonesia dengan kode Yahwaha. Mengasih internasional, semua orang dapat menemukan 666 Irwan Call Discovery ini melalui internet global sosial media seperti Facebook, termasuk juga Google, termasuk juga Pinterest, termasuk juga Twitter dan Tumblr serta YouTube dan link free website lainnya. Kontak menghubungi pada momen recording ini menyatakan berasal dari kenegaraan Indonesia. Ingin menyampaikan bahwa 666 Irwan Call Discovery ini sudah terhubung atau sudah terkoneksi dengan jaringan pemerintah Ibu Kota Jakarta. Bahwa telekomunikasi kontak body fenomena supernatural ini telah dikenali dan mengikutkan serta juga pemerintah nasional Ibu Kota Jakarta. Untuk dukungan kepada 666 Irwan Call Discovery ini, keterkaitan pengurusan perkara aktivitas Human Commanding Ghost Sungrave menyangkut juga kecurigaan tentang status para pelaku yang berasal dari Kota Medan, etnik atau kostum lokal yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Kontak menghubungi menyatakan bahwa mereka memiliki kode sendiri yaitu Baphomet atau Setan Baphomet, etnik kostum lokal dengan alibi pembuktian internasional kepada Alien Friendship Human. 666 Irwan Call Discovery ini terima kasih dan sampai jumpa pada internet yang selanjutnya ID 666 Irwan Call Discovery ini.